Pasar Madiun. Kereta api kategori Pasar Madiun dari stasiun Madiun. Sebagai cincinnya untuk perjalanan tunggal berlipat, panjangan sampai masuk ke dalam stasiun Madiun. Di sisi utaranya stasiun Madiun. Di sana ada pabrik Indra, ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangkaian gerbong ketel. Di sana ada laser. Untuk di stasiun Madiun berhenti kurang lebih sekitar 7 menitan. Oke, lanjut. Itu juga terjadi pengisian air untuk air di toilet kereta. Perhatian, persiapan diberangkatkan. Ini masih ada waktu 3 menitan. Diberangkatkan dari stasiun Madiun dari jalur 2. Nanti keretanya akan berhenti kembali di stasiun Nganjuk. Habis itu nanti di tujuan saya, yaitu stasiun Kertosono. Itu ada gerbong NR itu. Bangunan JJ, kantor JJ nya ini Amos. Oh iya, di sana aja. Nanti, nah ini uniknya di jam 7 itu ada yang LAA walaupun tidak ada KRL nya itu di Inka itu ada yang LAA. Untuk yang di sana itu percabangan yang ngarah ke pabrik Inka. Rumah dinasnya nih banyak. Tuh kalau bisa dihitung tuh. Dulu masih di sana tuh masih ada rumah dinasnya. Itu rumah dinas juga. Nah ini ya. Itu juga rumah dinas stasiun, untuk stasiun radionya, busnya. Thank you.
Sini kita bisa balapan sama kereta. Soalnya tuh jalannya berdampingan dengan rel lintas raya. Ini ada SPBU Rejo Mulyo. Ini goncangan sambungannya cukup terasa, makanya ini videonya goyang-goyang. Akan berjalan langsung stasiun Bandar. Ini saya juga belum tahu. Stasiun Babatan.